Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV kita. Ketemu lagi kita di video kali ini, dan kali ini kita akan membahas dan mengupas siapa Iran sebenarnya dan tipu daya Iran. Oke, sahabat TV kita, sebelum kita bahas, ada baiknya jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan tentunya bisa berkembang terus channel ini. Ya, sahabat TV kita, di antara metode yang ditempuh oleh para penggiat agama Syiah ialah dengan memanfaatkan sandiwara yang berjudul Iran bermusuhan dengan negara Yahudi dan Amerika. Isu itu sangat efektif untuk menarik simpati umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Sampai-sampai terkesan bahwa negara Iran yang notabene adalah penganut agama Syiah adalah satu-satunya negara pembela kepentingan umat Islam di zaman sekarang. Karenanya, tak kala Indonesia yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB turut menyetujui resolusi nomor 1747 yang hanya berisikan kecaman terhadap rakyat Iran atas kegiatannya penganyangan uranium. Betapa solidaritas umat Islam di Indonesia begitu besar untuk menuntut Presiden SBY kala itu. Bahkan, DPR mengajukan hak interpelasinya. Nah, dengan adanya kejadian ini, menjadikan masyarakat kurang peka terhadap berbagai trik para penganut agama Syiah. Bahkan, menjadi lebih terbuka untuk menerima berbagai keanehan ajaran mereka. Sahabat TV kita channel, agar Anda tahu apa sebenarnya yang terjadi atau sandiwara apa yang terjadi antara Syiah dan Yahudi. Berikut faktanya yang akan kami kupas di Special Report TV Kita Channel. Yang pertama, Iran adalah negara yang memiliki komunitas Yahudi terbesar setelah Israel. Menurut sumber resmi pemerintah Iran, jumlah pemeluk agama Yahudi di Iran berkisar antara 25 sampai 30 ribu penduduk. Bahkan di kota Teheran ada lebih dari 10 sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi. Akan tetapi, masjid-masjid Ahlus Sunnah tidak satu pun yang mereka biarkan berdiri tegak di sana. Bukan sekedar itu saja, orang-orang Yahudi diberi ruang yang begitu istimewa, yaitu dengan diberikan kesempatan untuk memiliki perwakilan di parlemen. Sebagaimana umat Yahudi di Iran memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan para penganut agama Syiah. Sesuatu hal yang tidak mungkin dirasakan oleh komunitas Ahlus Sunnah. Bahkan komunitas Yahudi Iran hingga saat ini bebas untuk berkunjung ke karib kerabat mereka di Israel tanpa ada gangguan sedikit pun dari pemerintah Iran atau penduduk setempat. Nomor 2, adanya hubungan perdagangan antara Iran dan Yahudi. Sejak zaman Syiah Pahlavi, Iran telah menjalin hubungan perdagangan dengan Zionis Yahudi dan hubungan dagang ini berkelanjutan hingga setelah revolusi Syiah yang dipimpin oleh Khomeini. Pada tahun 1982 Masehi, Yahudi menjual persenjataan yang berhasil mereka rampas dari para pejuang Palestina di Lebanon dengan harga 100 juta dolar Amerika. Bahkan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985, Zionis Yahudi merupakan negara pemasok senjata terbesar ke Iran. Sandiwara permusuhan Iran dan Yahudi mulai terbongkar ketika pesawat kargo Argentina yang membawa persenjataan dari Yahudi ke Iran tersesat, sehingga masuk ke wilayah Uni Soviet, dan akhirnya ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan Uni Soviet. Dikisahkan, Iran membeli persenjataan dari Yahudi seharga 150 juta dolar Amerika, sehingga untuk mengirimkan seluruh senjata tersebut dibutuhkan 12 kali penerbangan. Ketiga, perdagangan antara kedua negara, Iran dan Yahudi, hingga kini juga terus berkelanjutan.
Sebagai salah satu buktinya, harian Palpres News, agensi edisi 25 April 2009 melaporkan bahwa di kota Teheran telah dipasarkan buah-buahan yang impor dari Yahudi. Dan yang keempat, bila Anda mengikuti berita internasional, Anda pasti pernah membaca pemberitaan bahwa pada hari Selasa 12 Januari 2011, ahli nuklir Iran yang bernama Masoud Ali Mohammadi yang berdomisili di kota Teheran, ibu kota Iran, tewas di dekat rumahnya akibat serangan bom. Kementerian Luar Negeri Iran langsung menuduh kaki tangan Amerika Serikat dan Yahudi di balik serangan bom itu. Aneh bukan? Iran telah memiliki bukti bahwa Yahudi dan Amerika telah mengadakan serangan bom di Teheran dan telah menewaskan ahli nuklirnya. Walaupun demikian, tidak ada reaksi pemerintah Iran dan para penganut Syiah tetap berdarah dingin dan tidak satupun tentara Iran yang dikirim untuk membalas serangan tersebut. Nah, sahabat TV kita, itulah informasi mengenai konspirasi Iran Syiah dan Yahudi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sahabat TV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.